Kali ini kita akan membuat capcay udang. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, Royco secukupnya, garam secukupnya, dan tentunya udang super. Pertama-tama kita cincang apa iris tipis-tipis bumbunya, bawang putih dan bawang merahnya. Ambil apa nak? Masuk. Apa apa? Dua makan di gintiran tu, jadi baik kopi dan biasa. Jadi. Oke, pertama-tama kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Pertama-tama kita tumis bumbu yang sudah kita iris terlebih dahulu. Masukkan sawi, bagi yang suka sawi. Tambahkan garam secukupnya. Biar gurih, kita tambahkan gula secukupnya. Dan masukkan 3 butir telur. Ini biar rasanya biar makin mantap pemirsa. Kita orek-orek. Jika kurang banyak, tambahkan sedikit. Terakhir baru kita masukkan udang supernya. Biar makin mantap, tambahkan Royco sedikit. Kita aduk-aduk kembali biar bumbu merasuk secara merata. Oke. Yuk, kalau sudah matang kita sajikan. Tara, capcay udang siap untuk dinikmati.